Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tiga truk terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Seorang supir truk meninggal dunia akibat terhimpit badan truk yang ringsek. Seorang supir truk meninggal dunia terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan dua truk lain. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Pati Kudus, Desa Sukokulon, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan tepung menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlawanan. Truk lain yang bermuatan beton kemudian juga menabrak truk tepung dari belakang. Jenengan dari mana? Dari arah timur, dari Lamongan. Terus? Terus tahu-tahu dari arah barat sana, pol diesel ngantuk mungkin. Kenceng, udah tak klaksonin kan, tetap ngebur ini. Wow. Truk naas beserta muatannya langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan sepanjang 10 km. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Arta Soeharto, iNews melaporkan.